Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Kerajinan Gerabah, Desa Bajamulak. Semoga kali ini kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Semoga kalian menikmati video Kerajinan Gerabah Bajamulak. Kalau Anda tidak pernah mengunjungi gentong besar ini dan masuk di terowongan Masjid Kembar Menara Tunggal, berarti Anda tidak pernah berkunjung Desa Bajamulak. Anda dibohongi. Bajamulak Anda dibohongi. Bajamulak Anda dibohongi. Ya, ini Taman Bunga Desa Bajamulak, Kecamatan Kediri. Ini sahabat saya namanya Pak Mar ini. Apa kabar Pak Mar? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu sehat, alhamdulillah. Itu kumisnya tebal itu Pak. Dulu waktu kita sama-sama kecil, belum ada kumisan. Ya, kumisan sama-sama di pedalaman. Saya tumben ke sini nih, berapa hektar banyak taman bunga ini Pak? Banyak sekali. Banyak sekali Pak Mar ya. Oh, di sini harga murah. Aduh, meriah di sini. Ini adalah pusat penjualan taman bunga Desa Bajamulak, Kecamatan Kediri. Apa nama wilayahnya ini Pak? Gubuk Baru. Oh, wilayah Gubuk Baru. Jadi dari Masjid Kembar itu belok kiri ya. Belok kiri sekitar 250 meter. Bapak ketemu dengan Bapak Mar namanya. Ingat ini. Oke. Rupanya dia kumisan ini. SMK. Ya, di depan SMK. SMK Negeri berapa itu, Pak? Satu Kediri. SMK Negeri Satu Kediri. Nah, ini taman bunganya beliau ini. Dan masih banyak rekan-rekan yang punya taman bunga yang luas. Ini apa namanya Pak Mar ini? Kertas Parigata. Kertas Parigata. Kenapa namanya Parigata ini? Ya, selalu rubuhan apa? Bunganya macam-macam kan ada daunnya. Oh, iya iya iya. Ini bonsai Pak ya. Bonsai. Mana santiginya Pak? Santigi kosong masih ada. Oh, ini laris rupanya santigi itu ya. Laris. Kalau ini Parigata berapaan harganya Pak Mar ini? Ini 7,5. 750. 750. Oh, kok 5 warna masih. Bisa murah itu harganya? Murah sekali itu kalau harga 750 ya, dengan warna-warni ada merah, ada merah, ada putih, ada pink macam lah. Ada itu. Pink. Oi, ini murah sekali. Ya, ya. Ini Pak Mar ini apa nah, namanya nih? Tadi sambung itu. Oh, sudah disambung ini. Ya, ya. Berbunga dia ya. Bunga ada putih bunganya. Memang ini masyarakat Bajamulak ini dia kreatif semua. Kalau bikin taman semua di ada bikin taman murah meriah di sini. Oh, murah meriah ya. Kalau saya bangun hotel bisa beli di sini Pak Maria. Ya, oke, bisa. Itu rupanya bonsai asam itu. Ya. Tamarin ya. Ini asamnya kelihatan tua ini tapi di dalam pot ya ini. Ini. Udah antik dah itu. Bonsai ya. Kira-kira berapa harganya Pak Mar ini? Sekitar 250. 250. Wah, murah sekali di sini ya. Selamat datang di Taman Desa Bajamulak. Desa Bajamulak ini memiliki 4 hektar taman bunga ya di Desa Bajamulak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Ini adalah objek wisata Desa Bajamulak yang kedua setelah kerajinan gerabah. Nah, ini ibu kita ini dari Sumbawa sedang membeli bunga. Berapa dikasih satu bu nih? 5.000 satu. Yang mana? Ini semua. Ini cuma 5.000 saja satu. Kalau ini berapa bu? 5.000. 5.000. Memang harganya murah-murah di sini. Jadi kalau misalnya tertarik dengan bunga, silahkan datang berkunjung ke Desa Bajamulak, Taman Wisata. Desa Pariwisata, Kerajinan Gerabah dan Taman Bunga ada di Desa Bajamulak. Mungkin mau tahu harganya ini apa namanya bu ini? Lupa barangkali lupa. Ini apa? Ada sampai lupa namanya. Ada bunganya? Iya ada. Bunganya warnanya? Putih dia. Putih. Sudah malam namanya. Nggak bisa itu dah. Modalnya 7,5 ya. Mawar-mawarnya mana lagi mawar-mawarnya? Mawar lagi. Masih kertas aja. Tidak ada anunya buahnya ya. Tidak ada, ini dia menjalar kan ini jadi obat ya. Iya. Siri gading. Kalau ini apa namanya bu ini? Lipstick. Lipstick. Ya, aglonema ini. Berapa ya, itu? Berapa satu ini? 100. Oh, ini 100.000 aglonema ini. Kalau yang kecil dapat ibu yang 50 ini kan induknya.
Oh, induknya itu iya. Kan dia datang ke kita kan 20. Ya kecil, Mas. Sekarang ya mahal sekarang. Enggak. Aglonema ini 100 loh, Bu ini. Ya. Mungkin ini 60, Bu ya. Enggak, 75. Oh, ini 75 ya. Mana yang mahal paling mahal ini? Ini Serikandi. Serikandi ini ya. Oh, ini kan ini 50. Oh, ini 100, ini 50 ya. Nah, kalau di tempat lain mahal ini aglonema. Ya, aglonema ini, aglonema ya semua. Kalau yang di berapa kan ini? 15 kalau ini. Oh, karena sama masa kayak orang jualan ke Usum Bawah ini 15. Iya, 15 sekarang, Bu. Dia mahal sekarang. Dia lari soalnya bunga sekarang di Banyumolek ini. Mewahnya 10.000, sekarang kita yang beli 10.000. Makanya. Enggak, dia si dia setek dia ini, Bu. Setek dia juga. Ini kamu di setek ini. Oh iya iya iya. Ini 225. Kasih 225. Ah, ini kan. Minta 2,5 kan? Ya, di sini harganya bunga murah-murah. Habis sudah bisa. Bisa sih pindah itu. Anu, di kolak datangan deh, apa tanam kembali. Jangan disiram. Segetas. Ya, tanam supaya enggak busuk. Iya. Nur penuh air. Jangan terlalu banyak air. Itu nah. Bisa. Dua 25. Saya minta 2,5. Wilda, kalau ini apa namanya Wilda ini? Oh, ini namanya pucuk merah Wilda. Ini harganya 25.000 per biji. Ya. Kalau ini yang berapa harganya Bu Ani? Anu pohon yang besar ini? Ada yang kecil 20. Induknya tidak dijual, kecilnya yang dijual katanya. Ah, kalau ini pohon kelengkeng ini banyak dicangkok sama bapaknya nih, yang cangkok nih, yang kumisan ganteng ini. Kalau ini berapa bulan ini Pak? Ini baru dia punya akar segini. Berapa sebulan? Sebulan ya, segini akarnya ya. Sebulan. Nah, ini. Oh, ini banyak ini cangkokannya nih. Berapa harganya satu nih kalau yang besar gini? Ini sudah berbuah dia ini. Sudah berbuah dia ini Pak ini sudah berbuah cangkokannya nih. Berapa harganya Pak ini kalau 100 ya, setinggi 2 meter ini harga 100 ini. Oh, saya kira 1 juta Pak. Wilda, ini bagus bunganya ini. Kalau maaf Bu, boleh nanya ini berapa harganya satu? 2.000-an. Oh ya, maaf ini ya, 2.000. 2.000. Segini bagusnya 2.000 nih Wilda. 2.000 ini. 2.000 ya, itu memang luar biasa. Taman bunga Desa Banyumulek ini menjual bunga yang bagus-bagus, harga murah. Nah, ini bagus sekali ini sebagai tempat wisata Banyumulek ya. Kalau itu pot-pot itu memang buatan dari desa sendiri, kalau pot bunga itu. Ya. Nah, ini. 35.000. 35.000, aduh, plastiknya saja enggak bisa, Bu. Backlognya enggak bisa seharga segitu. Murah sekali ini. Ada untuk kembang anu naik. Ya, jerang iya. Kalau yang itu bunganya putih berapa? Berapa itu Bu? Apa itu? Yang ya. Asoka. Iya, Asoka. Asoka. Berapa Bu? Ini harganya itu? 12.000. Oh, 12.500 itu Bu bunga Asoka. Tidak. Harga bakso satu jempung. Ya. Murah-murah di sini nih. Kalau saya tahu di sini murah dari dulu, sudah saya belanja di sini, saya borong ini untuk hiasan rumah saya. Banyak yang belanja di sini, ada yang belanja bijian ya, ada juga yang belanja pakai super carry ya, satu carry. Karena di sini di Taman Bunga Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ini adalah tempat grosirannya bunga di NTB. Luas lahannya sekitar 4 hektar. 50 are ya, 4 hektar setengah lah. Taman bunga ini tentunya didukung oleh
bahan-bahan seperti pupuk. Ini Pak Mar menjual pupuk ya. Ya, ini sambil melayani dia, ibunya bertanya berapa harganya. Kalau ini Pak Mar berapa harganya nih? Ini 5.000 satu kilo. Satu kilo 5.000 pupuk. Pupuk apa ini? Bunga. Pupuk bunga ya. Oh, ini juga itu ya. Itu buah-buahan. Buah-buahan. Ya. Kalau untuk penumbuh akar itu mana? Ya, ini dah. Untuk penumbuh akarnya ya, itu mana itu? Ini dah. Untuk menguatkan pohon akar. Ya, ya, ini. Kalau ini ya, ya, ya. Pot. Oh, ya ini tuh. Yang mana? Otak berita. Kalau ini pot bunga memang produk sendiri. Biasa banyak mengolak. Saya